kasus tindak pidana korupsi menjerat petinggi-petinggi Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD di Gorontalo. Hingga awal Maret 2023 ini, setidaknya sudah ada 2 BUMD di Gorontalo terjerat kasus tindak pidana korupsi. Dirangkum tribungorontalo.com, 2 BUMD di Gorontalo yang kini terlilit kasus korupsi adalah PT Global Gorontalo Gemilang dan PT Tinelo Lipo. PT Global Gorontalo Gemilang adalah BUMD di Desa Puncak, Kecamatan Pulau Bala, Kabupaten Gorontalo. Sedangkan PT Tinelo Lipo berkantor di Pusat Kuandang, Ibu Kota, Kabupaten Gorontalo Utara. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!